dorongan atau seperti arahan, anjuran ke kita untuk berdoa satu jam, kemudian baca Alkitab berpasal berpasal-pasal, ya tiga pasal minimal ya Bu ya, berpasal-pasal. Kalau itu sudah tidak bisa kita penuhi, maka di level orang percaya ini sudah blacklist. Itu menjadi kehidupan kita. Amin. Saya tutup, jadi kita sedang membawa kehidupan yang berbeda, kehidupan yang berbahaya misalnya. Kemudian itu orang percaya, jadi clear. Dia satu kali saja angkat tangan, lambaikan tangan. Sebulan sekali, setahun bisa. Bapak Ibu, mengapa kita harus terbangun sedemikian di level ini? Karena kalau tidak, maka akar atau dasar kita tidak akan teguh. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau lihat merespon masalah, marah, kecewa, sakit hati, gampang kepa